banget ini, gile. Semut aja licin nih kalau jalan kemari, kepleset bisa dia. Ya guys, setelah gua berhasil puasa selama 3 bulan guys, puasa mutih lagi guys, akhirnya gua bisa mereview Apple Watch. Oke guys, kita buka aja langsung guys ya. Oke, berhasil. Oke, penampilannya Apple Watch. Oke, sip. Ini kita langsung buka aja guys ya. Kita langsung lihat penampakannya. Mantul guys, masih disegel guys. Apple Watch Series 3. Oke guys, semuanya udah tadi ya. Nah sekarang nih kita buka nih gimana penampakannya nih. Oh ya guys, nih gue dari tadi ngoceh mulu, gue lu pengenalin diri gue nih guys. Nama Culai, oke? Okay? From Bali. Kita langsung buka guys, plastiknya. Ini mesti pelan-pelan guys, maklum lah. Ini dapat gini-gini mesti puasa nih 3 bulan. Puasa mutih guys, ingat puasa mutih, bukan hitam, hitam buluk ya. Kita buka pelan-pelan. Apa isinya? Ayo. Penasaran kan? Pelan-pelan guys. Oke guys. Udah kayak ini ya nih, coklat dari ulang tahun Valentine ya. Kita buka guys. Wow, ini dia. Ini apa nih guys? Gua nggak tahu nih, maklum lah kita ya kan, buat dapetin yang puasa. Penampakannya seperti ini guys. Ajib kan, ajib guys. Tetap strapnya juga keren nih, bolong-bolong nih, jadi kalau keringetan kita nggak bau. Oke, sip, that's right. Five, nice shot man. Apple Watch Series 3. Oke, belakangnya guys. Mantap kan? Diputer gak nyala guys. Pencet gak nyala juga guys. Bingung gua gimana ini guys. Oke guys, sudah nyala ya. Ada tanda Apple-nya, oke. Kalau udah begini kita, dia namanya minta di compare nih. Langsung aja nih kita pakai iWatch ya. Star pairing, oke, okay. Oke okay guys, nih kelihatan nggak? Kayak gitulah pokoknya, kayak nongol barcode gitu guys, oke. Okay. Ya guys, setelah sekian lama di kita melakukan proses pairing, nyala juga nih, oke. Okay. Ini tampilan jamnya ya. Kita bisa milih mau yang mana aja. Mau mono, bisa utility, Mickey Mouse, astronomi, sama kaleidoskop. Banyak guys tampilannya guys. Kalian yang mau beli jam ini, Apple Watch ini, di tahun 2020 ini, zaman ini sekarang, kita masih tetap trendy, masih tetap kelihatan keren guys, kece badai, nggak bakalan ketinggalan-tinggalan banget. Orang ngeliatnya juga, weh. Oke guys. Ya dari keseluruhannya sih ya, overall sih keren banget ya. Ya pokoknya di 2020 ini lu gak bakal ketinggalan zaman guys. Ya dari touchscreennya juga enak. Ya strapnya juga lembut banget guys. Ya oke, okay. Jamin enjoy pakainya juga. Karena ini Nike lebih cocok mungkin ya kalau kita buat pakai olahraga. Tapi lu buat jalan-jalan ke acara-acara resmi juga bisa. Pokoknya mantep lah, gak nyesel. Oke, okay. Thank you guys. See you next time. Jangan lupa di subscribe. Oke, okay.